SM Store, amanah dalam muamalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Alam ya'ni, belumkah datang waktunya? Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman? Jadi orang yang beriman yang dipanggil dengan iman mereka ditegur. Kapan lagi akan ditunggu waktunya? Apakah belum tiba waktunya saat ini bagi orang-orang yang beriman untuk antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar hati mereka tunduk, hati mereka khusyuk ketika berzikir kepada Allah? Ini bukan perkara yang bisa ditunda-tunda, karena khusyuk dalam ibadah adalah ruh daripada ibadah. Berarti nilai ibadah ditentukan dengan khusyuk. Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Dan agar hati mereka tunduk terhadap kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka. Wala yakunu, dan jangan mereka berbuat seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka. Fatala alaihimul amad, yang ketika telah berlalu masa yang panjang mereka tetap dalam kelalaian, padahal ilmu turun. Ahlul kitab berarti ada kitab yang turun kepada mereka, ada argumentasi yang sampai kepada mereka, ada nasihat, penjelasan. Tapi mereka baca tidak direnungkan, tidak menjadi renungan. Akhirnya fatala alaihimul amadu, berlalu masa yang panjang. Faqasat qulubuhum, hati mereka pun menjadi keras, membatu. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Ini peringatan kepada ahlul kitab. Ini peringatan tentang ahlul kitab kepada kita semua, orang-orang yang beriman. Dan kita tahu apa yang terjadi pada diri mereka akan diikuti oleh sebagian dari umat ini. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim? Latattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sungguh-sungguh kalian pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelummu, ahlul kitab. Ya, secara persis. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wadhira'an bi dhira'in, dan sahasta demi sahasta. Sampai pun kalau mereka masuk ke dalam luak, ke dalam lubang dhob, biawak padang pasir, kalian juga akan ikut masuk ke dalamnya. Ini gambaran ahlul kitab, yaitu orang-orang yang diturunkan kepada mereka peringatan, tapi mereka tidak menjadikan peringatan itu sebagai sebab untuk merubah diri. Akhirnya ilmu yang dipelajari tidak bermanfaat. Ilmu yang mereka pelajari tidak menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama kelamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hati mereka tertutup. Karena hati itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk diisi dengan ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan untuk diisi dengan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an tiga anggota badan manusia: hati, pendengaran, dan penglihatan. Ini semua adalah karunia yang Allah berikan untuk diisi dengan ilmu. Hati tempat menetapnya. Sebab masuknya adalah penglihatan dan pendengaran. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun
Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tiga anggota badan ini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tempat masuknya ilmu.